Kita siapkan foto seperti ini. Yang pertama dan yang kedua seperti ini. Terus kita siapkan bingkai fontnya yang seperti ini. Silakan download, linknya ada di deskripsi. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Pixai Pro. Kita buat quotes-nya atau kata-kata. Caranya klik get a picture, pilih new blank picture. Kita pilih ukuran 1280x720. Untuk background color-nya kita transparan. Terus kita centang. Klik create. Klik sticker, pilih title. Terus kita klik enter you tag here. Kita klik. Terus kita tulis quotes-nya. Bila sudah, terus kita klik selesai. Kita klik centang. Agar warnanya berbeda, caranya klik quotes-nya. Kita pilih duplikat. Terus klik kembali. Kita pilih efek. Pilih yang blend with background. Terus kita checklist. Terus kita klik kembali. Kita klik edit. Kita klik fontnya, terus kita pilih yang fill color, terserah kalian mau berwarna apa. Apabila sudah kita centang, klik centang, terus kita klik kembali, kita pilih efek, pilih yang eraser parse, kita hapus. Apabila sudah, kita klik centang. Terus kita simpan. Caranya klik export, pilih save picture to gallery, pilih yang Pixai Pro. Terus kita klik kembali. Kita buat quotes yang sama lagi. Caranya sama. Thank you.
Pertama-tama kita cari lagunya. Caranya klik garis tiga yang ini, pilih library, terus kita cari lagunya. Apabila sudah, kita klik garis tiga lagi, pilih yang visualizer. Kita klik yang ini, terus kita cari template-nya. Caranya klik load from file, terus kita pilih yang penyimpanan internal, kita pilih yang download, kita pilih yang visualizer_52.fish. Linknya ada di deskripsi. Apabila sudah akan muncul di sini, kita klik saja. Terus kita ganti backgroundnya. Caranya klik icon pensil yang ini, pilih yang image, kita pilih yang image lagi, kita pilih custom image, pilih pitch image. Terus kita cari foto yang belum ada efeknya yang sudah disiapkan. Terus kita klik fotonya, kita klik yang ini, kita pilih yang image lagi, terus kita pilih yang image yang di background 2, kita klik image lagi, pilih custom image, klik pick a image, kita klik yang foto yang kedua yang ada efeknya. Apabila sudah, terus kita kembali, hasilnya akan seperti ini. Untuk menyimpan video ini ke galeri, caranya klik yang icon unduh, terus kita scroll ke bawah, kita klik export. Kita tunggu sampai selesai mengekspor proyek ke galeri. Terus kita masuk ke aplikasi KineMaster. Pertama-tama kita buat proyek kosong. Caranya klik icon plus, pilih aspek rasio 1:1. Kita masukkan video yang sudah dibuat di aplikasi Avo Player. Klik media, cari videonya, kita checklist. Karena ini gambarnya kecil, jadi kita perbesar. Caranya klik video, klik yang tengah ini, terus kita perbesar, terus kita klik sama dengan, kita checklist. Scene-nya akan seperti ini. Terus kita tambahkan fotosnya yang sudah dibuat di Pixel Pro. Caranya klik lapisan, pilih media, cari, klik saja, terus kita perbesar. Kita perpanjang, terus kita pilih animasi, pilih yang memutar, terus kita klik animasi lagi, terus kita checklist, terus kita
Masukkan kuotes yang kedua, klik lapisan, pilih media, cari kuotesnya. Terus kita perbesar, kita geser. Terus kita paskan pada kuotes yang pertama. Apabila sudah pas, kita tambahkan animasi. Klik animasi masuk, pilih memutar, klik animasi masuk. Kita tambahkan animasi kursor darah agar berkedip-kedip. Kita klik yang berkedip lambat. Terus kita perpanjang durasinya. Terus kita cek klik. Hasilnya akan seperti ini. Terus kita tambahkan bingkai fotonya. Linknya ada di deskripsi. Caranya klik lapisan, pilih media, cari bingkainya. Terus kita pilih yang ini, kita pilih yang full. Terus kita checklist. Karena bingkainya ada musiknya, jadi kita turunkan 0%. Caranya klik bingkai, pilih yang ini, kita turunkan. Karena ini bingkainya berwarna hitam, jadi kita agar transparan, caranya klik bingkainya, kita pilih yang menyampur layar. Hasilnya akan seperti ini. Kita putar. Untuk menyimpan video ke galeri, caranya klik icon share, terus kita pilih rasio resolusi, terus kita klik export. Kita tunggu sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan klik like dan share ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk komen. Selamat beraktivitas kembali. See you next time.